Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Hellfire Petir. Kali ini saya berada di rumah dan ya, masih di rumah ini belum berangkat. Nah, ini saya mau beritahu kelanjutannya miniaturnya dan ya, miniaturnya Fairy Petir Mama Muda. Oke, langsung dicek saja. Nah, dan ini ada truk shipping ini ya. Ini driver sedo ini ya. Ini sudah jadi. Jadi langsung dicek saja kayak apa modelnya. Oke, cek langsung ya. Oke, dan ya, jadi seperti ini. Ini si Pinky, ini pesenannya orang juga ya ini. Maunya kayak driver sedo. Maunya si Pink, si Gina. Jadi seperti ini. Oke. Jadi pinknya ya warnanya persis pinknya ini. Warnanya persis pinknya. Ada topinya juga, topinya modelnya seperti ini. Kita sedikit jelaskan saja ya. Diperjelas videonya. Jadi topinya bertumpuk seperti ini, sampingnya ada giniannya dan depannya ada ada bandunya ya, bandunya di atas. Spionnya dengan ciri khas dua ini. 500 dengan box, tapi ini tidak dikasih livery ya dan ya, karena untuk pembelinya katanya polosan saja seperti ini. Ini yang belakang tidak dibuat lengkung-lengkung, dibikin lurus-lurus seperti ini dan. Jadi untuk pendapatnya gimana dan? Ini bisa belak-belok loh. Spek oleng, spek oleng. Spek oleng ini. Dari samping. Oke. Ini jadi tidak bisa dibuka ya untuk lawangnya, untuk pintunya tidak bisa dibuka. Spekuling dari igel-igel ya dak. Kita igel-igel. Ini bahannya terbuat dari karet, kayu sama karet dan untuk belakangnya ini juga bisa dibuka ya pastinya ya. Bisa dibuka apa tidak ini? Oh, ini bisa dibuka para nama mendur dan wah. Oke. Jadi boxnya bisa dibuka. Cus. Masuk. Cek gedung. Kita tutup lagi. Jadi seperti ini. Boxnya bisa dibuka. Jadi untuk 80% hampir mirip ya. Ya, 80% lah. Untuk kalian yang pengen berminat bisa hubungi kami ya. Ini harganya sekitar 700-an ribu. Ini ada siripnya juga. Bannya
untuk mama mudanya mana mas? Ayo kita cek mama mudanya. Nah, jadi untuk yang besar, mama mudanya terbesar ini masih terbengkalai. Yang besar ini masih terbengkalai. Dikarenakan untuk bahannya ini untuk sasisnya belum ada dan untuk sasisnya, jadi dia bikin yang kecil yang mirip seperti gila itu. Ini dia, kita ambil saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang dating kok protol kape seneng banget aku. Oke. Ya ini untuk mama mudanya ini dan nanti kita kasih livery yang bagus ini. Entah nanti kita dikasih stiker apa, langsung nanti dicat ya. Untuk depannya seperti ini. Mirip pandan. Nah, ini yang dikasih, lihat bawahnya ini. Bawahnya ini mantap sekali, dikasih winglet ya, winglet, kalian bisa lihat wingletnya. Mantap. Ini ada topinya dengan ciri khasnya ini. Jadi rapet ini dan. Rapet. Ini baru berapa persen dah? 50% ini. Nanti tinggal pengaman sampingnya. Pengaman sampingnya nanti dibikin semirip mungkin dan ya. Jadi dibikin semirip mungkin. Ini tinggal dikasih bandunya. Mantap, bisa kalian lihat. Ini boxnya kan punya saya ada dua ini untuk pembukaannya ya, jadi satu sama dua ini. Banyak, kalian bisa lihat sendiri. Mantap pokoknya, nggak sabar kita lihat jadinya kayak apa. Untuk kalian teman-teman yang pengen truk seperti ini bisa pesan di sini ya. Harganya mulai dari 700.000. Sudah dapat bagus ini. Ini baru mentahan saja sudah mantap loh ya. Ini speknya spek oleng. Kalau kalian minta apa namanya? Kalau minta livery ya harganya berbeda pastinya. Kalau minta mentan juga boleh seperti ini. Mentan belum dicat, belum diapa-apain. Kalau kalian pengen ngecat sendiri umpamanya seperti apa, bisa. Atau pesan kepalanya saja, bisa. Pesan kepala-kepala seperti ini. Nanti yang susah itu kan kepalanya, dan untuk badannya ini kan gampang ya. Ibaratnya itu gampang, yang susah itu lekualukan seperti ini. Jadi enggak, teman-teman itu bisa ya. Beli kepalanya seperti ini. Enggak sampean pengen kepalanya kol diesel canter. Kalian bisa pesan di sini juga. Canter. Mantap kan? Kepalanya kok harganya ibaratnya uangnya enggak nutut ibaratnya. Kalian beli kepalanya saja. Nanti badannya buat sendirilah, dibuat bak-bak pakai kardus apa pakai apa nggak apa. Nah, ini contohnya, ini untuk versi boxnya untuk mama mudanya kepalanya ini ya. Kalian kalau mau ya bisa beli, ini dibeli juga bisa ini. Nanti diselesaikan untuk kepalanya ini, beli kepalanya saja juga bisa. Mentahan ya, ibaratnya mentahan. Kalau di sini teliti banget dan jadi lekuan-lekuan tuh
disamakan. Semua itu dari kayu ya. Untuk ban-bannya. Seperti ini. Mantap. Mantap. Ya, jadi cukup sekian ya dan untuk video kali ini. Jadi fix untuk yang besar ini untuk sementara belum dikerjakan karena kurang bahannya. Jadi dia kerjakan yang ini dulu. Kerjakan yang versi kecil biar sama-sama ini. Masuk dan pokoknya terima kasih dan pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wait.